Tahu nggak sih, kalau ternyata neraka itu nggak cuma panas loh, tapi ada juga neraka yang dingin. Nama neraka itu ada dua nanti. Neraka yang membakar, ini mungkin jadi baru informasinya bagi sementara orang. Neraka yang membakar dan neraka yang membekukan. Yang membakar disebut dengan jahannam, yang membekukan disebut dengan zamharir namanya. Jadi kalau ada orang masuk neraka, itu cuma dua pilihannya, dibekukan atau dibakar. Jelas ya? Makanya kita dikasih pendahuluan, ada musim panas, musim dingin, supaya merasakan, nih orang musim dingin ini pakai lapisan-lapisan baju, musim panas cari pendingin, kamu sekarang cari pendingin, kata Allah, di neraka gak ada AC. Kamu sekarang pakai berlapis-lapis, di neraka beku. Jahannam itu nama apinya. Jadi nar yang membakar itu nama apinya jahannam. Jahannam itu nama apinya, untuk membedakan dengan api yang ada di dunia dan api yang bahan bakarnya jin dan setan saat diciptakan. Pintunya tujuh, namanya banyak. Ada sa'ir, ada lava, ada neraka hotamah. Tujuh pintu besarnya disebut dengan jahannam.